Oke, kita bentar lagi masuk dalam draftnya. Halo Ganteng, halo Sandy Ganteng. Oke, kita sudah masuk ke dalam draftnya. Lihat Pak, guys, ban 10 ya guys ya. Jangan lupa challenge-nya guys, Safek. Oke, top 15 ke kuis. Kupra nampaknya di ban dari seorang Kouklat ya guys ya. Kemudian dari seorang Sir, what's your command? Your team is banning. Nick yang bagus apa ganteng? Nick yang bagus ini cok. Tipian Sandy anjay. Tipian ini Sandy. Nama lu siapa sih sebenarnya? Nama lu siapa sebenarnya? Lu sering dipanggil apa? Yahya Yasmi baru saja mengirimkan dukungan 15.000. Jadi BRP. Jadi berapa? Yahya Yasmi 8 tambah. Jadi 11 ya. Siro jadi 11 ya. Siro ID-nya. ID-nya berapa Siro? Siro ID-nya berapa ya Siro? Lihat nama gua kalau donet. Nama lu kan Sandy. Oh iya gua tahu si Fahri ya, Fahri. Let's make the whole world. Fahri, oh, ini aja Fahri, oke. Okay. Thorns remain. Should your petals team is fall. Picking. Fahri ya. Wait. Raffi, oh Raffi ya. Oh, berarti kalau dipanggil Vivi gitu ya. Nah, ini aja, oke. Okay. Itu nicknya bagus. Oke. Okay. Gacor enggak? Gacor enggak? Rek MM, Bang. Kita rek MM, guys. Brody, lu bisa enggak pakai Brody? Halo, Bang Andi. Halo Lisa, Kak Lisa, sayangku. Jovan baru saja mengirimkan dukungan 30.000. Bang, saya main 3 game ya, saya berdua itnya 82.200.473 sama 411.904.300. Oke, Jovan. Oke, habis ini Jovan ya, 2 orang. Ah, malah ketawa cok. Eh, habis ini udah full ya, guys. Udah full, guys. Ada Jovan 2 orang, Coklat 3 orang. Eh, habis ini lu 3 orang ya, Coklat ya? Apa berapa orang? Itu gua, Bang, yang Jovan. Oke. Skin, Bang, apa? Skin stun Bang Khalid, oke. Dari seorang Jaul, Julian rupanya yang diamankan dari seorang Jaul. Coklat abis ini main berapa orang? Bertiga lagi kah? Udah full ya abis ini, iya cok. Halo Lisa cantik, sayangku, love you. Bentar ya, wait ya guys. Acel main Coklat. This time the choice is mine. Gets. Habis itu ini ya Yasmin. Ada Vince. Oke ya. Gua belum tahu Bang main match 2 atau enggak. Habis ini ada terus. Oh alah, ya udahlah. Matilda TikTok. Oh iya, gacor nih Matildanya Acel guys. Everything engulfed in flames. Masih ada slot deh guys, masih ada slot. Oke. Okay. Gua jualan aja ya. Oke. Okay. Kalau kena skip ya skip, kalau kagak oke. Oke. Enggak apa-apa ya, gua jualan slot aja ya. Eh, Lisa mana tadi ya? Lisa. Mana dia? Wipe out all the injustice in the world. Lisa sayangku mana ya? Ya elah ninja cowo Lisa. Dari seorang tag wajib MPP. Apakah yang akan di ban? Ntar guys, gue udut dulu guys. Tank wajib MPP. Apakah yang akan kamu ban tank wajib MPP? Kalau Safek dapat slot kan, yoi. Eh lu abis ini main berapa orang Coklat? 10.000 dari Anasmi, pesan Anasmi BGDI nambah 2 match. I will protect you. Your team is picking.
Dari seorang hantu geraha, apakah Johnson yang akan diamankan? Bertiga bang, oke siap. Just our Your home. Team is picking. It is who we... Always on the way. Mathilda dari seorang super cel. Halo bang, halo Bray. Saya mau order lagi bang, boleh? Fulka bang, enggak, abis ini ada slot abis ini, oke? Your team is picking. Ikut pak abis ini bang, donate aja. 2 match 10k kan? Iya betul, Alu UK. Bang di gua jadi 3 match ya. Hah? 3 match lu udah tadi donate ya? Lu tadi donate kah? Mana nih? Oh, Anasmi ya 3 match jadi 3 slot ya si Delarki 3, oke. Okay. Udah masuk. Oke, okay, Anasmi. Udah tadi. Iya, udah masuk. Udah bang, gue makan dulu. Oke, Siro. Match 3 kan, Siro kan. Oke, kita masuk ke dalam matchnya. Di mana inilah dia, member dari kedua tim. Line up dari blue team ada Brody, Xavier, Martis, Mathilda, dan juga Julian ya guys ya. Kemudian dari red team ada Yuzong, ada Palir, ada Beatrix, Ling, dan juga Atlas. Dari line up di atas, guys. Coba tebak, siapakah yang akan menang? Apakah tim biru atau tim merah guys? Apakah atas atau bawah guys? Coba tebak siapa yang pemenangnya guys. Tentukan andalan kalian guys. Atas. Ya karena lu cuma main. Oke, Acel atas guys. Bang, harus pas 70 kah? Bang, soalnya koinku 5. Min 5. Ya harus 70 koin Bang Adel. Oke. Alden, 70 ya. Bawah sih. Oke, dari seorang Gates pilih bawah ya guys. Cari lagi Bang Alden, masa nggak bisa ngumpulin 5 lagi cok, bentaran doang tuh dapat 5. Sumpah. Bawah, ide. Banyak ya pendukung bawah guys. Kita masuk dalam match ya. Di mana di sini kita lihat Chocolate sebagai jungler dari blue team. Oke, Bang Alden. Bang Alden ya. Gua aja dulu pas masih apa jadi viewer guys. Gua juga kan jadi viewer dulu. Lu apa Bang Fan? Gua ini guys. Gua karena gua idolain Acel, berarti gua pilih atas, oke. Okay? Biar sama-sama guys, dua orang pilih atas, dua orang pilih bawah, oke. Okay? Idola gua Acel guys, Super Cel Mathilda TikTok ya guys ya. Oke. Okay. Bang kenapa idolain Acel, Bang? Ya soalnya Acel ini guys. Soalnya Acel sering membuatku tertawa guys. Masa gue lagi pakai kuda ditabrak guys. Masih lama ya bang, mau goreng-goreng nih. Masih lama abangku ganteng. Dari seorang Link, di zoning rupanya. Dari seorang Super Cell. Oke, okay, perfect match dari seorang hantu geraha. Kar depan ada seluruh tingkapan palir. Didorong dengan api nerakanya. Kau dengan seorang Xavier. Xavier kan terkena stun. Terkena seorang damage rupanya. Blinker digunakan. Namun kita Link is coming. Kar seorang Super Cell-nya. Super Cell kan terjebak seorang diri. Tapi Coklat hadir berubah segalanya menjadi lebih indah rupanya. Super Cell masih punya shield. Double kill diamankan dari seorang Coklat. Masih ingin lebih kah Coklat? What? Palirnya mati juga ya. Tapi kita lihat Xavier juga udah mati. Oke, okay, triple kill dari seorang Coklat. Dia lah depan. Dari seorang jauh teknik ancaman itu lu oke aja cowok di backup Martis.
saking Acel saking ininya guys, saking parahnya guys ya. Gue disuruh pakai akunnya guys, pas pakai akunnya ngereng nih, malah ditabrak so. Malah war-war krusial lagi guys, nggak enak banget so, nggak enak banget guys. Bukan sekali dua kali anjir, ada 10 kali kayak ditabrak gua. Tai kucing. Oh, Black Decker Never High langsung ditumbangkan dari Sir Coklat tampaknya. Masih ingin lebih Coklat karena sama padirnya. Mortal Coil digunakan. Namun kita lihat Link is coming. Karepan Coklat kehilangan arah. Tepe Soblet dari seorang clownnya. Kali ini ada Batali. Kalian ada dua orang. Ultimate Super Cell Connect. Tersadar pula Coklatnya. Durian pun ditumbangkan. Tapi kita lihat. Oh, member Red Team tidak ada yang ditumbangkan. Dua member Blue Team hilang dari area midlane. Setelah itu dari seorang Super Ripple, Carson Atlas. Murid Bennett dari seorang Beatrix. Udah, Brody Carson Atlasnya. Terkena pokingan Atlas Brody, tapi out! Nggak dimajuin. Let game, boss. Gas. Let game. Kayak dari seorang hantu Gra sudah mulai mendapatkan posisinya rupanya. Kayak ada top lane dari seorang Link, terapokin dari seorang Julian. Jaul rupanya, Jaul. Gini dari seorang Linknya. Jaul, one last hit. Tempe Soblet dibuka. Namun Jaul kali ini terapokinan, what out play from Jaul. Dan juga what Saphir ya, Saphir Pelzet merubah segalanya lebih indah rupanya. Melakukan planking dari seorang Coklat ke depan. Siapa yang menjadi target locking? Wey. Apa? Nonton gua. Mortal Coil digunakan dari seorang Coklatnya. Tapi kali ini ada Fatali langsung hilang pula. Atlas ditumpangkan dari seorang Coklat. Flicker digunakan Beatrix. Apa double kill? Oh. Coklat ditumbangkan bersama dengan Beatrix ditumbangkan dari seorang Brody ya guys ya. Dari itu Crown sudah mengamankan purple buff-nya kembali dari seorang Super Ripple. Flighting turret di arah bottom lane. Clown is coming, ada Brody, karena sang clownnya Tempe Soblet dibuka, ada Mystic Pill, namun tidak connect, tidak bulat Mystic Pill-nya dari seorang Velzet. Tapi Palir datang bawa api neraka, sempat recall rupanya Brody, hampir saja terkena pokingan api neraka dari seorang badang terkuat. Turtle-nya Rene Rapati from pass. Galin Turtle-nya diamankan dari seorang Valir. Brody datang, backup teman-temannya. Di sisi lain Super Cell ditumbangkan dari seorang clone nampaknya. Jaul arah ke depan. Pokingkan seorang Link-nya. Ada sebuah pergerakan Yuzhong sama dengan Valir. Pokingkan seorang Jaul. Masih ada slot enggak? Api Asmara itu ganteng, yoi. Masih ada slot enggak? Iya, masih ada guys, masih ada. Di arah depan ada seorang Matilda, poking karena seorang clone-nya. Satu ultimate Matilda, connect karena seorang clone. Clone kali ini sangat tenang. Oke, tapi terkena damage dari seorang Super Cell. Sakit banget damage dari seorang Super Cell. What? Langsung hilang link-nya, guys. Itu Julian belum nge-kill ganteng. Oh iya ya. Kalau Dodet sekarang main di match berapa? Match 2. Oke, habis ini main. Backmat Atlas ke depan ada Artugrah langsung hilang pula ditumbangkan dari seorang Super Cell. Oke, Ali. Oke, satu pergerakan Matilda, ultimate-nya kurang sama Link-nya. Ada Tempe Soblet dibuka, kali ini Link sekarat. Ada backup sama Valir, Flicker digunakan sama Super Cell untuk mundur ke arah belakang rupanya. Super Cell di arah top lane. Coklat mendapatkan pundi-pundi kill-nya kembali. Yuzhong menjadi korban di arah top lane dari kekejaman seorang Coklat. Oke, Valir. Mortal Coil dari seorang Coklat, Valir ditumbangkan rupanya. Tapi Coklat kali ini sekarat. Dari tubuh sini dikurangkan oleh Link-nya. Kali ini,
Koklat apa yang kamu lakukan? Lewat turret, cok. Matilda juga ditumbangkan, double kill diamankan dari seorang Link. Lebih terima sama Julian. Kali ini Link langsung hilang rupanya. Gua kalau habis ini aja bisa nggak, bang? Katanya match 3. Katanya match 3, Siro. Match 3 aja, oke. Okay. Wait ya, gue hitung dulu dah, guys. Gue hitung dulu deh ya. Ada trio. Ada trio kan? Coklat trio. Wait ya, gue hitung ya. Coklat trio. Habis itu Jovan duo. Udah 5 kan ya? Habis itu Acel 6. Jaul 7. Gets 8. Gets 8. Habis itu bisa deh Siro, bisa. Udah kelar makan gua. Udah bisa Siro, bisa. Bisa. Siro, okay, bisa. Pin juga guys, pin. Pin Siro, udah full, pas, okay. Okay. Ada seorang Yuzong, terkapoking dari seorang Julian, kita lihat. Tapi Link is coming, clownnya ke depan. Karena seorang Matilda, Supercell, one last hit, tempe soblet dibuka dari seorang clown. Kali ini Supercell yang menjadi korban. Link dikejar seorang Martis. Martis masih ingin lebih, namun kita lihat dari seorang Beatrix datang membackup seorang Link. Iya guysnya. Atlas juga datang membantu teman-temannya. Sementara dari blue team bubar di arah bottom lane. Terus Julian dari rumputan poking ke seorang clown. Clown gak punya ultimate lagi. Mar kemana clownnya? Namun Valir masih punya plan untuk mendorong seorang Julian. Kita lihat Mortal Coil from Coklat ke depan. Siapa yang melihat target locking? Fatali from Atlas. Ada bullet shower dari seorang Beatrix Pulse. Mempikup seorang Martis Coklat di arah tersebut. What a play from Coklat. Dia nggak memanfaatkan skill 2-nya, guys. Oke, Julian poking ke seorang Atlas. Perfect mate digunakan untuk kabur. Satu buah Downing Light membuat Atlas sekarat nampaknya. Namun Atlas masih bisa selamat. Black Dragon-nya berhike. Ada Barongsai mengejar ke arah seorang Palace-nya. Flicker digunakan. Namun Supercell poking ke seorang Beatrix-nya. Sakit banget damage dari seorang Matilda. Langsung hilang pula Beatrix. Masih lebih kah Supercell? Ih, sumpah gila banget cowok Matilda nih, guys. Oke. Yuzong, one last hit. Masih bisa mundur rupanya dari seorang. Oke, gak punya flicker lagi dari seorang sapirnya. Ada Downing Light kali ini dari seorang sapir. Oh, itu pencet cowok biar dijemput Supercell. Nah kan. Oke, ultimate dibuka lagi Supercell. Connect seorang Atlas. Atlas one last hit. Ditumbangkan dari seorang Supercell. Lihat gue di. Udah gue udah gue lihat. Cooldown ulti Matilda berapa detik sih, guys? Sampai sobat dibuka. Dia masih punya flicker. Di sisi lain Matilda masih bisa selamat rupanya. Ini Matildanya damage kah? Sakit banget ya. Iya cok, genius. Habis itu glowing one. Dia Acel OTW Holy sih atau apa di iya Holy Cluster nih Acel. Holy enggak sih? Holy apa? Di Pine Glip. Oke, war terjadi di area Lord. Tidak ada seorang clone-nya. Pengkar Lord. Ada Downing Light. Kali ini Coklat sudah di area tersebut. Namun retribution from Coklat mengamankan Lord-nya nampaknya. Ada Fatali yang konek ke depan. Namun kita lihat Beatrix pre-hit. Acel, Supercell ditumbangkan rupanya. Terus Beatrix seorang diri. Apakah ditumbangkan? Ditumbangkan web out didapatkan dari teman-teman Blue Team. Kokonaku miyageru na fuyukai. Coba jauh coba stiker lu jauh. Lucu banget cok. Coba stiker lu jauh. Coba stiker lagi jauh. Stiker lagi. Jauh stiker lagi. Jauh dengar gak sih? Stiker lagi jauh. Pemai. Udahlah. Oke, kita lihat Link-nya berhasil mengamankan purple buff. Kita lihat. Harus pergerakan jauh ke depan. Atlas perfect mate karena sama Matilda-nya. Patah Link kau dengan Supercell-nya. Supercell terjebak. Ultimate digunakan namun langsung hilang pula Supercell. Ditumbangkan dari seorang clone. Sementara itu di arah bottom lane, Brody fokus objektif karena turret rupanya pasif dari turret. Di arah bottom lane hilang ya.
Oh, Brody, seorang diri, Brody dikejar seorang Yuzong bersama dengan Atlas dan Link-nya. Oke, Tone dapat memori. Spender Lopati, kita lihat low miss, tapi kita lihat Link-nya mendapat 1 point kill. Tempest Oblet dibuka dari depan, PL jatuh kali sekarat, namun clone. What last hit? Oh, Coklat hadir, lakukan flanking nampaknya. Atlas menjadi target locking, Julian juga is coming, karena Atlasnya masih bisa pelikan rupanya. Ada Downing Light dibuka, namun Link, retribution-nya connect. Mati sekali ini, kenapa dicucuk kah? Nggak dicucuk ya guys ya. Oh, di sisi lain, Patrick ditumbangkan dari Super Cell. Namun Super Cell kena execute di depan. Punish to Red. Pahir tapi kalau sama Martis. Martis kali mendapat 1 point kill. Tempest Oblet dibuka dari seorang clone-nya. Yang kali mencoba untuk menyelamatkan diri. Namun Martis dengan Mortal Coil-nya mengcast ultimate Atlas nampaknya. Atlas kali ini backmate lagi untuk kabur. Namun kita lihat Sapir terkena target lock dari seorang Yuzong. Atlas, one last hit, ditumbangkan dari seorang Coklat. Namun kita lihat Yuzong juga tumbang rupanya. Dari seorang Link, coba untuk mendefend turret. Per tim atau per orang? Kalau per orang 5.000, kalau per tim 25, oke. Pokingan Brody kan seorang Beatrix-nya. Nah, Brody tahu dapat memori, ada Tempest Oblet bukan seorang Link-nya, ada Wind of Nature, namun Link langsung hilang ditumbangkan dari seorang Super Revolve. Ini rata sih para pemain blue team, guys. Karena rata tuh dari lini ke lini penguasaan hero-nya gacor, guys. Ayo capek aku mulung akhirnya dapat 5 koin. Nah, kan. Yeay, selamat buat Alden dapat ini, guys. Akhirnya genap 70 koinnya. Gas. Tapi habis ini udah full kayaknya, oke. Nanti main di match 3 ya. Kalau misalkan mau ikut. Kita lihat Martis mengamankan Lord-nya. Oke. Rata Link, namun tidak ada pola api mirip teman-temannya. Atau bukan flicker. Di sisi lain, Pali ditumbangkan orang Super Cell. Namun Mathilda juga ditumbangkan orang Beatrix. Kali ini dari seorang Brody, seorang diri. Terkena Petripa rupanya Brody-nya. Kali ini Brody menerima damage yang sangat sakit. Brody langsung hilang, ditumbangkan orang Yuzong. Lord-nya kita lihat sudah mulai masuk ke dalam base turret dari teman-teman Red Team. Dari seorang Beatrix, Atlas dan juga Link bersama dengan Yuzong sudah mulai defend Lord-nya nampaknya. Thank you Li abangku, makasih ganteng. Lord-nya rupanya berhasil di defend dari teman-teman Red Team. Di, cari yang keras di. Mana facecam-nya abangku? Sayang banget ganteng-ganteng ke facecam. Lagi udut bang, abangku ganteng. Link kali ini terkena pokingan. Disambut dari seorang Coklat. Ada Tempest Oblet dibuka dari seorang clone-nya. Mengamankan purple buff. Dari seorang Martis melakukan flanking. Cutting bergerak seorang Link-nya. Mortal Coil digunakan. Namun kita lihat Yuzong masih ingin lebih dengan Black Dagger-nya. Jeng. Caca jadi dendam merayap pada seorang Coklat-nya. Coklat kali ini masih punya jepitan rupanya. Namun ada patah Link. Pada seorang Coklat. Masih punya Mortal Coil dia rupanya. Namun kita lihat terkena stun di sisi lain, Patrick ditumbangkan dari seorang Julian. Oke, Link seorang diri. Brody. Tapi terima dari seorang Julian. Kali ini Link-nya sekarat, dipukul mundur. Bersama dengan Yuzong. Masih bisa untuk recall rupanya Valir dan Yuzong. Oke, ultimate Mathilda Super Cell. Konek dari seorang Link-nya. Link kali ini one last hit ditumbangkan rupanya dari seorang Mathilda. Sakit banget damage Super Cell ya, guys ya. Yang depan, kalau pelatkan dengan mortality, Valir ditumbangkan. Apakah di NDN ya, guys ya? Oke, blue team take a game one ya guys ya. Kayaknya nggak Martis gue, gacor sumpah, gacor kali Martisnya. Oke Jo. Kalau gift coin berapa di? 70, Oji, oke. Okay. Your team is banned. Oke, kita masuk ke dalam draft dari match 2 rupanya.
Di sini sudah mulai diban. Apakah akan diban dari seorang jahulnya? Matilda auto win, anjas. Emang iya, tadi malam gue ketemu Matilda, gue bantai, cok. Sumpah, gue nabrak Matilda berapa kali ya? Tadi malam gue nabrak Matilda ya. Tiga game kayaknya. Gue main berapa game? Gue main 9 game. Halo bang, halo Ichiocha. Apa kabar? Sir, what's your command? Your team is banning. Jo, oke Jo. Jo drop ID antara di sini Jo. Gua akun baru soalnya Jo. Always on the way. Satu match berapa bang? 5.000 bang Ocha, oke. 5K satu match satu orang. Match berapa kosong di? Habis ini Jo, oke. Habis ini kamu main Jo. Ada Jo habis ini, ada siapa ya? Ada N, ada siapa lagi? Si Jo, N, habis itu Jovan, 2 orang, udah 4 orang. Gets 5 orang. Siapa lagi ya? Oji 6 orang. Oh, habis ini siap. 6 orang. Oh, guys, ada 4 slot habis ini, guys. 4 slot lagi, guys. Masih ada slot 4. Langsung donate aja, abis ini langsung main, oke? Oke, Angela rupanya first pick dari blue team ya guys ya. Angela yang jadi first pick. Wipe out all the injustice in the world. Dari seorang super revolve, Chow rupanya yang diamankan ya guys ya. Halo Ibra Ganteng, mana aja lu Ibra Ganteng? When you gaze into the abyss, your team is picking. The abyss gazes. You got a good taste. I would rather betray the world than let the world betray me. Ada slot nggak bang? Abis ini ada Ibra, oke. Okay. Abis ini masih min 4 Ibra. Abis ini masih min 4, oke. Okay. Kolektor atau star? Kolektor atau star? Acil mana nih? Acil. Super cel. Kolektor lah, yoi. Atau Starlight juga bisa, skin berenang, idi. Pain is the proof that I'm still alive. Skin Selena, skin Selena tuh yang bagus, stun guys, oke, okay, stun. Pokoknya skin stun itu guys, skin yang gak pernah gagal guys. Skin yang no gagal, semua skin stun itu gacor, oke. Okay. Mulai dari Cho, Brody, Selena itu gacor semua guys. Bang, boleh gratis gak bang? Gak boleh guys, oke. Okay. Kalau mau ini aja tap-tap layar dulu, ntar gue kasih kuis, oke. Okay. Tapi menangin kuisnya guys. Yang bisa menangin kuis, gue kasih slot gratis, oke. Okay. Gue kasih satu slot gratis guys. Apa itu kuis bang? Pertanyaan, oke. Okay. Terus jawab. Karena gue di bar semua. Emang iya? Matilda doang, cok. Matilda doang, anjay. Hero gue di bar semua. Ya bro, di Matilda Sapphire. Erol itu sambo, Jo. Erol sambo bane. Ah itu Jo Erol Joy. I am me and always will be no matter what. Baru udah kuel clean. Nah itu guys. Pengen tapi sisa 3K. Ya, kalau mau campur koin mau enggak? Lu ini apa namanya? Duit 3K terus koinnya 30 atau 35 koin gitu manusia biasa, oke. Okay. Mulung dulu 30 koin, oke. Okay. Oke, Amon sudah diamankan dari seorang Gates rupanya. Amon jungler dari teman-teman Red Team. Nah, dia line up dari Blue Team dan Red Team dari teman-teman Blue Team. Ada Angela, Cyclops, Yuzong, Jin dan juga Beatrix. Kemudian dari teman-teman Red Team ada Selena, ada Cho, ada Claude, Benedetta dan juga Eman. Siapakah yang akan menang? Kita nonton aja guys, pemenangnya siapa, oke? Okay?
Diko, tim gue epic semua. Ya belum nge-push dia kayaknya. Positive thinking aja guys, oke. Bang, kalau 30 koin bisa ikut gak? Gak bisa guys, oke. Genapin 70 koin Bang Seven, oke. Kapan ya gue diundang jadi caster di turnamen-turnamen Ciki guys? Turnamen-turnamen Warkop. Gue juga pengen nge-caster cok di turnamen-turnamen Warkop guys. Tapi gak ada yang sewa guys jasa gue. Di tempat kalian gak ada turnamen. Satu match berapa ngap? 5.000. Rank kan nanti Bang Sepu. Yoi rank dong. Oh kita masuk dalam matchnya di mana? Ini dia jungler dari teman-teman blue team. Ada Jaul dengan Yinnya rupanya. Sudah mulai ke arah orange buffnya. Di ini kan orang aja bang WKWK. Ah pemain. Satu bintang lagi mintik nih. Oh satu bintang lagi mintik ya. Kalahin gak sih dari seorang dari red team. Kita lihat junglernya. Ada Eman di sini. Jungler dari red team Gets ya, menggunakan Eman. Sementara itu ada seorang Silin yang terpokin. Ada seorang Super Cell tadi dengan satu buah Meteor. Sementara itu dari seorang Kel'Jet dengan Shadow Slash-nya, Poking Corso yang Angela dan Beatrix. Gak ada Sompian Jokian kah di? Iya gak ada kayaknya. Gak ada cowok, padahal lagi enak. Wes, kita lihat dari seorang N-nya. Masih punya Battle Mirror Image rupanya. Dari seorang N. Oke, lihat area bottom lane. Nah, ada seorang Yuzhong bersama dengan Super Revolve dengan Chou-nya rupanya. Nampaknya kita lihat dari seorang Yuzhong-nya kesusahan ya melawan seorang Chou. Di sisi lain Jinmu kalau teammate-nya Konya kosong Bendeta. Bendeta di dimensi lain apakah ditumbangkan? Ditumbangkan dari seorang Jaul. Persplot diamankan namun di area mid lane Cyclops Super Cell juga ditumbangkan rupanya. Iya guys ya. Ada ada yang abang? Enggak ada abang ye. The Way of Dragon belum dibuka karena masih level 3 rupanya. Super Revolve terkena pokingan pasif dari seorang di aktif rupanya. Tapi kita lihat war lagi dari top lane. Amon menjadi korban dari seorang Beatrix. Ada sebuah pergerakan Super Cell ke arah depan. Oke, satu bocet kundok ke arah depan. Namun kita lihat dari seorang Super Cell-nya masih bisa untuk mundur rupanya. Lengket ke arah seorang Yuzhong. Lihat turtle-nya mulai dipoking ke seorang Jin di sini. Satu buat trap Selena ke arah Super Cell. Selena kali ini kena slash rupanya. Namun ultimate Cyclops connect. Namun The Way of Dragon dari seorang Super Revolve mempick up seorang Cyclops-nya nampaknya. Black Dragon-nya berhaik kerasukan Angela Pum. Amon melakukan planking karena seorang Jin-nya. Angela bersama dengan Yuzhong. The Way of Dragon digunakan Jin-nya mengunci seorang Chom. Dimasukkan di dimensi lain rupanya. Tapi Chom-nya terkena di dimensi seorang Jaul rupanya. Namun Jaul terkena pokingan kembali. Ada kesempatan yang boleh dibuka Jaul seorang ini. Tumbangkan pula Jaul terkena all-in dari Red Team. Sebuah rokoknya kembali, Konya kosong Super Cell-nya. Super Cell kali ini masih bisa untuk mundur rupanya. Satu ultimate-nya Konya kosong Bendeta. Namun Gets is coming ke arah mid lane. Oke, belum buka ultimate-nya rupanya dari seorang Gets. Battle Mirror Image dari seorang N. Blessing Duet dibuka dari seorang N-nya. Karena seorang Beatrix ada pulih cawar Bendeta pun ditumbangkan. Kali ini ada seorang Mage, Special Mage. Masih bisa untuk mundur rupanya dari seorang spesialis mage ya guys ya. Ini spesialis mage pakai MM guys. Oke, satu buat trap dari seorang coklat. Konek arah seorang Super Cell-nya. Ada Battle Mirror Image dari seorang N. Pokoknya arah seorang Super Cell. One last hit ditumbangkan dari seorang Claude N ya guys ya. Amon sudah mulai bersiap biar ambus rupanya bawa ikatan Angela. Namun Amon is coming ke depan. Beatrix jadi target locking. Elektropannya belum dibuka bandar tak kira Angela-nya. Angela masih berusaha sprint nampaknya untuk ke arah belakang.
Di sisi lain, Selena pun terpikap dari seorang Yin-nya. Nampaknya. Match 30, masih ada slot. Masih ada slot dong. Masih ada 4 slot lagi. Blessing 2 from N untuk clear minion saja rupanya. Kita lihat turtle-nya dicolek-colek dari seorang Gates. Bandit langsung hilang di pick off dari seorang Super Cell ya guys ya. Terlalu menzoning, namun kita lihat retribution dari seorang Gates-nya connect ke arah turtle, mengamankan turtle yang kedua dari seorang Gates. Harus bergerakan cowoknya karena mid lane window. Agak Black Dragon di komandan oleh Tripa, connect ke seorang Gates-nya, namun pasifnya nggak aktif. Rupanya dari seorang Yuzhong, kerasukan Angel lah mengamuk di depan. Oke, belum ada target locking dari seorang Yuzhong-nya. Dan terpaksa harus dipukul mundur rupanya. Ini nggak cuan sih guys. Kalau Yejet terbang tuh nggak ada ini guys, nggak ada apa, nggak ada korban anjay. Hari ini terakhir gue ikut RT kan nih, seminggu kan ya, yoi. Oke, Selena kali terkena poking dari sang Super Cell. Super Cell. Dua slot abis ini bang. Oke, Ibra ganteng. Info slot ada. Sebelumnya teh ya aman. Oh, dari seorang Yin-nya buka ultimate dari depan. Coba menjadi target locking. Nampaknya one last hit ditumbakkan di arah bottom lane. Masih ingin lebih. Blessing Great from N. Kali ini Cyclops jadi korban dari seorang Emon. Dari seorang analis mage. Spesialis mage. Ada pulit shower dibuka. Namun Beta menjadi korban ditumbakkan. Dari seorang spesialis mage. Oke, dikepung. Rupanya posisinya langsung hilang. Langsung hilang bitriknya. Ditumbakkan dari seorang Gates ya guys ya. Habis ini min berapa? Ada Ibra 2 orang ya, Ibra 2 orang. Jadi min 2 guys, min 2. Min 2 habis ini, oke. Black Dragon ada berhak jeng J karena seorang Selena-nya. Sehingga bisa target locking dari seorang J. Nampaknya kerasukan Angel lah J-nya. Oke, Selena pun terpick off rupanya. Yuzhong mencoba untuk mundur dikejar seorang Bennett. Dibalikin keadaannya. Tapi kita lihat ultimate-nya ndak connect. Di sisi lain dia ada purple pump dari red team. Numpang ke seorang Amon. Double kill diamankan dari seorang Jaul. Alektopan yang belum dibuka Mendeta. Ada Shadow Slash. Namun kita lihat Yin-nya masih bisa survive rupanya. Masih bisa di backup dari seorang Yuzhong. Jaul hoki banget guys. Hoki tahunannya udah kepake nih Jaul. Nggak mati loh. Oke, okay, Bennett terkena zoningan Cyclops kali ini ultimate-nya. Kalau seorang Selena, oke, okay, Selena terkena locking dari seorang Cyclops. Di sisi lain turtle-nya diamankan dari seorang Angel lah ya guys ya. Satu buah Rao yang seorang Angel dari mid lane. Coklat kali ini mula poking. Dua Dragon Montek from Super Revolve nampaknya. Angel langsung terpick off. 10.000 dari Ibragat, pesan 1.351.000. Kembali konek karena seorang Cyclops-nya. Langsung hilang pula Super Cell, ditumpangkan dari seorang Selena. Oke, kali ini Raw-nya apakah konek lagi? Nampaknya enggak ya guys ya. Yin kali ini. Amon menjadi target locking. Amon Benedetta maksudnya. Ditumbang pula Benedetta. Ada pulit Bennett, pulit shower maksudnya. Dari seorang analis mage. Langsung hilang pula Selenanya. Double kill diamankan dari seorang Amon. Dan Beatrix mendapatkan 2 point kill juga. 3 member dari red team langsung hilang. Iya guys ya. Udah bang di oke, okay, Ibra ganteng. Pakai kamera bawah bang. Kamera ini aja cowok. Ada The Way of Dragon karena seorang Angela. Namun kita lihat dari seorang cowoknya membackup seorang Angela yang gak jadi tumbangkan. Cowok kali ini menggunakan Sunpo, tapi kita lihat gak bisa pulang. Maunya digoyang dari seorang Jovan. Ini apakah tim biru menang lagi guys? Karena di match yang pertama tim biru menang lagi. Menang juga guys. Kalau game kemarin tim merah yang mendominasi cowok. Warrener apati namun tidak connect dari seorang analis mage. Oke, purple buff dari seorang Eman nampaknya terancam. Kita lihat dari seorang Yin-nya sudah mulai bersiap di arah ambush. Ada sebuah pergerakan seorang cowok ke rambus. Namun kita lihat dari seorang Yin
Wat murungkan niatnya, tapi di sisi lain Vendetta satu buah rokok yang kesang Angela. Angela one last hit ditumbangkan dari seorang Selena. Bagaimana berhajanya yang jeng Blessing 2 from N. Kali ini N terculik dari seorang Jinnya. Oh, nampaknya Miss Combo kah? Masih bisa seprint nampaknya. Namun Cloudnya one last hit, apakah ditumbangkan? Cloud mulai kemana? Mau jadi goyang, ditumbangkan pula Cloudnya. Killing speed didapatkan dari seorang spesialis magi. Mau ikut gimana bang? Tapi bawa satu squad. Donate aja kalau satu squad 25.000, oke? Okay. Dari seorang Peljet, dari minion di atas top lane, harus bergerakan dari seorang Jinnya, poking ke seorang Vendetta, Peljet. Ada itu parah belum dibuka untuk kabur, namun kita lebih trik masih ingin lebih. Ada seorang Peljetnya, one last hit Peljet, satu trik dari terakhir ditumbangkan. Mega kill from specialist Mage, satu buah roh konek ke seorang Jinnya. Kali ini selain poking ke seorang Yin, selain ada one last hit. Oke, outplay from Yin ya guys ya, jauh. The Way of Dragon, dari seorang Super Ripple, masih punya flicker Batriknya. Di sisi lain dari seorang Super Ripple. Coba menyelamatkan diri rupanya. Mau lawan satu Eski nih. Gak ada satu Eski so. Dia nanya doang dia. Kita lihat arah midline kembali. Member dari red team, 4 member dari red team berada di arah midline. Sementara itu cowoknya melakukan flanking. Kita lihat nyusoknya, battery pie nya connect. Sementara itu Yin buka ultimate-nya karena seorang Amon yang ditumbangkan. Black Deck ada berhaik, blessing duet from N. For defensive rupanya, namun N tidak bisa menyelamatkan dirinya. Terpaksa ditumbangkan pula N-nya. Kali ini Beatrix free hit karena seorang Vendetta langsung hilang di arah depan. Monster kill from specialist Mage. Sementara itu cowoknya, cowoknya mulai kemana mau jadi goyang. Cowoknya ditumbangkan ya guys ya. Match tadi tim mana bang? Apa ini? Match tadi tim mana menang bang? Oh, tim biru. Ada seorang Yuzhong, colek-colek Lord nampaknya. Sementara itu Super Cell di arah bottom lane. Oke, okay, fokus ke objektif, kita lihat Super Cell. Juga cebol nih guys, satu objektif juga cebol yang satu ini guys ya. Satu buah pokingan Super Cell ke hadapan seorang Selena-nya. Ultimate dibuka, namun kita lihat dari seorang Emon datang membackup seorang Selena yang nggak jadi ditumbangkan rupanya. Namun kita lihat Lord-nya berhasil diamankan dari teman-teman Blue Team. Raunya konek dari seorang Angela. Oke, masih bisa ditebein dari seorang Yuzhong. Namun Jet Kundo Flicker Montek bisa dikancel sampai Tripai. Angela menggunakan sprintnya untuk kabur. Black Deck ada berhike. Cowoknya langsung hilang rupanya ditumpangkan seorang Beatrix. Kali ini Selena yang teleponnya mau dibuka dari seorang Vendetta. Masih ada Win of Nature dari seorang Beatrix. Kali ini double kill diamankan dari seorang Selenanya. Selena maksudnya Beatrix. Lucky for triple kill. Ini mantap sih guys. Blessing Blade from N di depan terkena Rainer dari seorang Beatrix. Ada Rainer Rapati from spesialis Mage, namun tidak connect ya guys ya. Oke, di depan kita lihat dari seorang spesialis Magenya. Kok nge-lag ya? Nge-lag kah guys? Buka ultimate di depan. Selain dari target locking rupanya Selain one last hit. Apakah ditumbangkan? Ditumbangkan. Kedua backline ada berhike. Masihnya beli karena belakang dari seorang Yin-nya nampaknya. Di sisi lain cowoknya ditumbangkan dari seorang Super Cell. Naga kali ini mengamuk di depan. Petripanya miss. Ada pulit Bennett dari seorang spesialis Mage. Blessing 2 from N. Namun N-nya terjebak. Ditumbangkan pula N-nya. Tersisa Amon dan juga Selena yang ada di dalam base turret dari red team. Apakah ini di end? Ada satu Alektopan yang perlu dibuka dari seorang Vendetta-nya. Namun kita lihat dari seorang Vendetta langsung hilang. Legendary diamankan dari seorang Beatrix. Amon double kill. Langsung di end. Kalian apa? Gas, oke, login Oji. Victory!
Login gak, Di? Iya, Jo. ID lu, Jo. ID. No item nih, bos. Anjas. Masih ada slot kah? Masih ada kayaknya. Oke, kita masuk ke dalam draftnya. Draft dari match 3 kita lihat. Apakah yang akan di-ban? I will protect you. Your team is banning. I will protect you. Hero apa, Bang? Zilong. Udah lama enggak lihat Zilong lu, Cok. Zilong. Sir, what's your command? Your team Zilong. Is banning. Zilong Zero, oke. Okay. Jilong Dark System, gak saya Jilong, oke. Okay. Always on the way. Your team is banning. I am Yin, and always will be. Oke, inilah dia Yin nampaknya. Ada rekero kah ini? Gak ada. Your team is banning. 3,000 worlds. Gak ada rekero kan ini? Iya, gak ada. I'm not a single worthy foe. Halo, Steri. I am the moonlight that breaks through the darkness. Okay, Mia. For victory, yang gladly di band rupanya. Nah, itu cowok dari seorang Ivy kita lihat. Without all the injustice in the world. Still swords run deep. Need some stitches? I can help. Halo, Pu. Halo, Ganteng. Makan, guys, makan. Oke, saya cozy alukan pokoknya yang The Dragonborn is back. Your team is banning. Dari seorang N Zilong ya yang diamankan. Love and hope are the two greatest inventions. Kita lihat dari seorang Fanya apakah yang akan diamankan. Payback time. Chasey, apakah yang akan di ban dan sang Chasey Kufra ya yang di ban rupanya. The falling star. Dari seorang your team is picking. J, nampaknya ini yang di band Novaria. Come and join me in your dream world. Jesse Lunox rupanya. Go to the RD show for some fun. I love the smell of gunpowder in the morning. Your dari seorang is picking. Berapa bang? Satu orang 5,000 satu match, oke? Okay. Dari seorang Gets, apa yang akan dipick? Last pick dari red team, Gets.
Okay, retail from Gates. Nah, dia line up dari kedua tim. Dari blue team ada Seven, itu Seven, ada Gusion, ada Alucard, ada Novaria, apa sih, Melissa, Lilia dan juga Franco. Kemudian dari red team ada Chou, Ling, Zilong, Lunox dan juga Iritel guys. Apakah akan menang? Kita nonton aja guys, pemenangnya siapa. All in blue team, anjas. Oke, kita masuk ke dalam matchnya. Siapakah yang akan menang? Kita nonton aja guys, pemenangnya siapa. Halo bus-bus. Abis ini min 3 bus-bus. Masih ada 3 slot abis ini bus-bus. GS bus-bus. Welcome to Mobile Legends. Oke, masuk ke dalam match-nya. Di mana inilah dia line up dari kedua tim. Sudah mulai up nampaknya. Exechozi, jungler Alucard ya guys ya. Sudah mulai ke arah orange buff-nya kita lihat. Kemudian dari seorang Ling, jungler dari seorang jungle dari red team sudah mulai ke arah orange buff-nya juga rupanya. Kelling mulai melakukan farmingan nampaknya. Di sisi lain dari seorang guys yang terkena pokingan dari seorang Zilong. Mau lihat akun G7? Boleh. G7 ini cowok nggak jago guys, sumpah. Nggak jago Seven ya. Gasnya sumpah. Dia aja ini guys, kalau di rank tuh poke kali pakai gas ya. Itu Gashen ini guys, Gashen Dark System cok. Bikin kita kalah aja guys. Oke, kita lihat dari seorang Melissa, poking ke seorang Gates-nya. Ada backup dari seorang Eevee tadi, Iron Hook. Hampir saja mantap Iron Hook-nya. Namun kurang ke kiri ya guys ya, Iron Hook-nya. Tapi nampaknya Lilia nggak gerak ya. Kenapa nih Lilia nih? Oke, tadi itu Alucard, mulai poking lagi karena purple buff-nya. Oke, satu buah Iron Hook konek karena seorang Eevee. Eevee kali melakukan poking karena seorang Melissa. Oke, Melissa masih punya bling karena belakang. Inspire digunakan, namun Gates masih sangat santai menembak-nembak Franco dan juga Melissa ya guys ya. Setozi kali ini di arah depan, poking karena seorang Alucard-nya. Tempe sampai dibuka, first blood diamankan dari seorang Ibra. Di sisi lain, di arah bottom lane ada Seven dan juga N di sini. Oke, satu bocongkel Zilong. N-nya karena seorang Seven maksudnya. Combo-combo dagger-nya connect. Namun kita lihat Seven takut maju ya next nampaknya. Caranya gimana? Ini aja apa namanya, cari tutorial di YouTube. Oke, cara mendonate Saweria atau Sociabus itu. Oke guys. Oke, satu power of order, RZ Kundo dari seorang IP-nya. Karena seorang J yang ditumbangkan. Kali dari seorang Lunox mendapatkan satu poin kill nampaknya. Masih ingin lebih ke depan. Namun kita lihat guys yang wombo-kombo daggernya hampir connect. Untuk bisa menggunakan pickernya karena belakang. Oke, dua of dragon, ada power of order dari seorang Chase, ada seorang Seven. Seven langsung hilang. Kali ini Alucard percaya pribadi dari depan. Alucard, Exechozi masih bisa untuk mundur rupanya. Dari seorang Exechozi. Bang Di bisa ngutang gak? Gak bisa guys. Oke, Jet Kundo from EP, Dua Dragon belum digunakan rupanya. Bercanda. Kalau ada saldo ngapain ngutang cok, gas saja. Iya enggak? Ngapain? Mending ini cok, mending ikut guys daripada tangan gatal. Kita lihat combo dengan Gusion connect, Zilong langsung hilang nampaknya. Dari seorang EP flicker ke depan, The Way of Dragon connect dengan Gusionnya. Kali ini cok bersama dengan Gusion.
sama-sama hilang ya guys ya. Di arah bottom lane, Pranko di arah mid lane. Terkena blocking dari seorang Ibra. Tempe soblet dibuka, namun masih punya flicker rupanya dari seorang J-nya. Combo dagger Gashen konekkan sang Zilongnya. Kali ini Zilong coba untuk mundur rupanya bersama dengan Gashen. Kenapa skin guys paling enak itu kok? Ya ringan kan kok. Kita lihat perangkonya di depan ditumbangkan rupanya. Dari seorang Iritel Gets mendapatkan satu poin kill. Terlalu jauh perangkonya sehingga ditumbangkan. Oke, kita lihat Melissa yang terkena zoning. Ada satu go away dibuka dari seorang Melissa. Pengen seorang Iritel dan juga Link bersama Chow-nya. Melissa kali ini gak punya go away lagi, masih punya Blink rupanya. Namun Link-nya, oh sekarang Melissa ditumbangkan dari seorang Chessie. Masih lebih kurang Link dari seorang Lilian yang satu Iron Hook. Black Sus digunakan dari seorang Lilian Fah. Tempe Soulblade dari seorang Ibra. Power of Order dibuka, ada Blood Dino seorang Pranko. Kita lihat dari Lunox datang berubah sekali lebih indah. Double kill diamankan dari seorang Chessie. Teammate Zilong connect karena seorang siapakah ini? Oke, Alucard nampaknya yang ditumbangkan dari seorang Zilong. N ya guys ya. Oke, Wombo-Wombo Dragon Gusion, The Way of Dragon connect ke depan. Seven kali ini mau ke mana? Ditumbangkan lagi dari seorang Lunox Chessie. Monster kill diamankan ya guys ya. Itu dari seorang Zilong yang mendapatkan satu buah outer turret di arah bottom lane. Oke, tempe soblet di arah belakang dari seorang Ibra. Masih punya Black Sus Lilianya, namun kita lihat combo dagger Gusionnya nggak connect rupanya. Sebuah pergerakan dari seorang N dari bottom lane ke arah mid lane. Sementara itu Chow melakukan zoning dari depan, zoning out ke arah seorang Gashen dan juga Franco di sini. Iron Hook mancing dia mantap dari seorang Franco-nya. Karena seorang Chow EP masih punya Shunpo rupanya. Seven berusaha untuk mengejar, namun turtle-nya diamankan dari seorang Ibra nampaknya. Link-nya tengah pokingan, ada tempe soblet dibuka dari seorang Ibra. The Way of Dragon konekkan seorang Alucard. X-nya Chosy kali ini terjebak di depan, ditumpangkan dari seorang Link nampaknya. Oke, Lunok power over dibuka kan seorang Pranko, langsung hilang pula Pranko-nya. Lilia kali ini tengah pokingan kembali, satu bojet kundo dan juga dibuka dari seorang Lunox. One last hit, ditumbangkan pula Lilianya dari seorang Ipi. Konsil dibuka dan seorang Chow-nya, The Way of Dragon, dan seorang Melissa. Melissa terkenalin dari depan, langsung hilang. Legendary guys yang juga ditumbangkan. Kali ini Zilong merupakan seorang Pranko, Iritel maksudnya. Tempe soblet dibuka seorang Ibra. Kali ini Lilia yang menjadi korban. Oke, Melissa yang pre-hit, Iritel terpick off. Double kill diamankan dari seorang Melissa nampaknya. Jauh, namun Alucard masih ingin lebih dari seorang Lunox-nya. Lunox kali ini lakukan poking dari seorang Alucard-nya. Oke, power of order dibuka. Namun Melissa sudah bersiap, kartu tersebut outplay dapatkan dari seorang Chessie. Legendary from Chessie. Ada blodihan digunakan Franco ke depan. Namun kita lihat dari seorang Zilongnya bisa keselamat. Masih bisa selamat rupanya Zilong. Mega kill.
sudah hadir. Lilia ditumbangkan bersama dengan pelanku. Alukat, oke. Okay. Di belakang, Zilo mempikap seorang Alukat di depan. Rantai sampai dibuka seorang Ibranya. Ibra kali terkena pokingan. Ditumbangkan, tersat down dari seorang Jaul. Killing speed diamankan Jaul ya guys ya. Jaul. Karena yang salah, The Way of Dragon. Kita lihat Zilong terkena Blodihan dari seorang Franco. Tembok pemedekan Gusen dan Connect. Lilian ditumbangkan. Double kill diamankan dari seorang Heritel Ludox maksudnya. Gates masih ingin lebih ke depan. Entah itu dari seorang Seven. Cari aman nampaknya. Depan Alukat ditumbangkan dari seorang Link-nya nampaknya. Ada sebuah pergerakan dari seorang Franco. Aerodok masih pada mantap. Kau dengan seorang Iritelnya. Terdapat pokingan Iritel dari seorang Lilia. Namun Iritel masih bisa beli karena belakang. Oh, Iritel sekarat. Poking dari seorang Lilia dan juga Franco. Franco ditumbangkan. Tempe sampai dibuka seorang Ibranya. Ibra langsung hilang. Dan juga Gassen-nya hilang ya guys ya. Tersisa Melissa seorang diri. Terkena pokingan dari seorang Zilong. Satu kosong kiran ke depan. Namun kita Zilongnya. One last hit. Ditumbangkan tersatut dari seorang Jaul. Mega kill from Jaul. Satu buah konsil dari seorang EP. Bersama dengan Lunox, Jesse, ke depan, Melissa, Jaul, The Way of Dragon. The War of Order dibuka dari seorang Lunox, kali ini Melissa tersatdown dari seorang Jesse. Legendary from Jesse, again and again, sound legendary, terngiang-ngiang di telinga kita ya guys ya. Siro hadir. Baru terkenalin ada Brodian. Omong memberikan Gusen Connect. Oke, kali ini Lilia terkena pokingan. Alukat sudah ditumbangkan rupanya. Lilia tempe sobat tibu pada sang Link-nya. Double kill. Link sudah bisa untuk mundur rupanya. Oke, belum ada inisiasi dari seorang Link Karalok nampaknya. Baru Lunox saja. Power of Order dibuka dari seorang CS-nya. Oke, berhasil diamankan Lord yang pertama nanti dari teman-teman Red Team. Oke, kita lihat Alukat terpokingan rombok pembedegar Gusion. Tak konek kosong Link-nya. Tempe sobat dibuka. Namun Link mendapat satu poin kill. Namun Link tersat down dari seorang Seven. Ibra tersat down. Harga poin kill yang sangat mahal dari seorang Seven. Setelah itu kita lihat minion berhasil di clear dari seorang Seven. Ada Lunox, satu buah konsil dari seorang J nya ke depan. Namun Iron Hook nggak mantap pancing mainnya rupanya. Lordnya sudah mulai masuk, dibelokin dari seorang J. Ada sebuah pergerakan Lunox. Lalu kita lihat, oke, Lordnya berhasil di defend. BP sudah menanti pergerakan dari teman-teman Blue Team nampaknya. Oke, Lordnya berhasil di defend dari teman-teman Blue Team. Satu bojet kundo
Well, Dragon, kau yang kerasang Alucard. Alucard kali ini, one last hit itu banget kerasang silo. Melissa, gue dibuka, ada Win of Nature, namun Lunox tersatdown. Namun Melissa juga ditumbangkan dari seorang Lunox. Legendary diamankan. Oh, namun ini retail dari korban dari seorang Gaussian Seven nampaknya. Kombo-kombo di gerenda connect. Seven kehilangan miss kill nampaknya. Tempest Soblet dibuka dari seorang Ibra. Poking kerasang seorang Pranko rupanya. Terisa Pranko seorang diri, Liliannya AFK nampaknya ya. Iron Hook. Lodihan Franco, namun kita lihat Zilongnya masih bisa selamat. Fokus ke arah turret kah Zilong? Oh, Franco immortality-nya pecah di NCN. Ganteng next game ada slot. Ada ini abis ini min 3 aku. Abis ini min 3. Victory. Ulang bang, gak seru. Liliannya nyusahin loh. Dari kemarin, A7. Your team is banning. Gua dari tadi mau udut cok. Gue jadi berapa slotnya? 3,000 worlds and not a single worthy foe. Shiro jadi 7. What's your command? Your team is banning. Weh, udah lupa sama ni live ya. Iya, cok. Jadi 7 Shiro, oke. Okay. Oke, Shiro. Jadi 7 ya. All shall succumb to my power. Your team is banning. Rek hero bang, Shiro. Pakai bane. Bane dong Shiro. Bane god anjay. Time to take the field. Your team is banning. Bagi yang mau slot free guys, tap-tap layar dulu guys, gue kasih kuis. I love the smell of gunpowder in the morning. Always on the way. Your team is picking. You will lose everything your in the wind. Your team is picking. Wipe out all the injustice in the world. Okay, cowok ada seorang Prince Bird. This time, the choice is mine. Even the strongest. Okay, Saphir dari seorang jauh dan juga Bane dari seorang N ya guys ya. Kita lihat Angel lah, sudah diamankan rupanya. Thorns remain. Should petals fall? Your team is banning. Kemudian dari Kise, apakah yang akan dipick dari seorang Kise? Come on, Dexter, it's our showtime. Team is banning. Pain is the proof that I'm still alive. Sniper ready. Give me a target. Your team is banning.
Leslie di band dari seorang A7, kemudian dari seorang J, apakah yang akan... Time and tide wait for no man. Your Beatrix is your girl. See value in me? Your team you is should. Picking. Black Hero. I am the power of light incarnate. I've been waiting for too long. Your team is picking. Apakah Harith yang akan dipik dari seorang A7-nya? Oke, Wan-Wan rupanya. Fun is all that matters. Oke, inilah dia line up dari kedua tim. Ada Ling, Bane, Angela, Kaja, dan juga Skari. Itu ya dari teman-teman tim biru. Kemudian dari red team ada Wan-Wan, Lancelot, Fredrin, Xavier, dan juga Chou. Siapa yang akan menang? Kita nonton aja guys, yang menang siapa, oke? Welcome to Mobile Legend. Kita masuk ke dalam match-nya. Di mana di sini kita lihat link-nya. Sorry to hurt you. Kemudian jungler dari red team ada Gates dengan last slot-nya rupanya. Oke, satu botol rush ke arah purple buff dari seorang Gates. Colek-colek, kita lihat sisi Gotland-nya. Ada Wan-Wan dari seorang A7 dan juga Kari dari seorang J. G. Ya. Dan itu Kaja dari seorang Delarki, Angela dari seorang Fa, dan juga Bane di RXP laner bersama dengan Fredrin dari seorang Kise. Bujet Kundo karena seorang Kari. Kali ini ada seorang Prince berternak pokingan rupanya. Masih bisa untuk mundur rupanya. Di sisi lain dari seorang Kisenya. Berhasil menghindar dari pokingan Bane, kita lihat. Ada top lane. War kecil terjadi namun kita lihat belum ada yang ditumbangkan sejauh ini. Oke, satu budget Kundo dari seorang Prince Bird poking ke arah seorang Link-nya. Item execution yang dikeluarkan. Belum last gen kan, Bang? Iya, belum. Bang, kenapa? Tempest Homelet dibuka dari seorang Link. Konekan seorang A7 langsung ditumbangkan. First Bird diamankan dari seorang Sorry Hurt You. OTW donat kalau belum. Belum. Lu main berapa orang?
Kayak lihat retribution dan soal slot connect rupanya mengamankan satu buah charger. Setelah itu UN karena pokingnya dari seorang Fredrin bersama dengan cowok itu mau bodoh sikat from Kise. Satu orang aja dua match. Oh alah satu orang. Oke oke. Jay terkena pokingnya dari seorang A7. Bisa untuk mundur. Di sisi lain badannya sudah mulai up. Dikejar dari seorang Kise dan juga seorang Prisbert kita lihat. Dari mid lane ada Angela. Sudah mulai clearing minion rupanya. Ada sebuah mystic pill dari seorang Jawul. Satu budget kundo dari seorang Chow. Masih bisa sprint nampaknya dari seorang Angela kita lihat. Persekusian J ditumbangkan dari seorang Lancelotnya. Eh ini kayak mau ini guys, mau listrik padam gak sih guys? Gua ada situation antara Bane dan juga Fredrin di area top lane. Oke, coba untuk kabur, masih bisa di recap dari seorang Angela nampaknya Bane-nya. Oke, yang terjebak dan muka ultimate-nya. Yang coba untuk kabur, masih bisa untuk mundur rupanya N. Di sisi lain, dia top lane, 1-1 menjadi target locking. 1-1, apakah ditumbangkan? A7, bagi kosong Link, terus off tank, dibuka. Bang, Link pun ditumbangkan. J, one last hit, tengah pokingan. 1 double kill diamankan dari seorang A7. Dia ada top lane. Dua orang, dua match. Eh, bentar deh. Kayaknya mau mati listrik deh. Wah! Gini aja. Bisa, white. Abis ini ya, gue jam 10 di sini mati listrik, cok. Sumpah. Ini udah ini ya, jam 9 ya. Jam 9. Ya, di sini 30 menit lagi mati listrik, guys. Ntar nyalanya itu jam ini guys. Jam berapa ya? Jam 22.20 WIB guys. Perkiraannya nyalanya. Nanti gue live lagi jam segitu. Lu ini aja apa namanya, gak usah donate dulu oke okay? Gua baru sikat aja pun terpikop rupanya dari seorang Freddy Sambo yang bukan Ferdi Sambo. Pokoknya dari seorang one-one-nya. Ada sebuah pergerakan N karena top lane. N, one-one kali ini. Coba untuk mundur, masih bisa mundur rupanya. Tidak ada seorang kari. Nolnya prisi. Terakhir itu Lancelot. Dia berhasil mengamankan satu buah turtle, nampaknya Lancelot kan? Ada dua shot nggak bang? Sempat nggak ya dua match? Sempat nggak ya abis ini? Soalnya nanti jam mati listrik di gua kan jam 10 guys. Jam 10 WIB. Sempat nggak sih guys? Sempat gak sih satu match lagi? Masih bisa gak ya? Yan, lu ini aja apa namanya? Dua orang satu match mau gak? Ada Caesar. Kenapa mati listrik? Iya, mau pemadaman di sini. Di sini memang sering pemadaman guys kalau kemarau, oke. Okay. Gak sempat bang, satu match bisa. Iya, satu match kan. Kalau gak, besok gak apa-apa. Ini ada habis ini, oke. Okay. Ada habis ini, tapi satu game aja, oke. Okay. Gak bisa dua game guys. Dua Dragon, Connor sang Angel aja terkena poking yang ditumbangkan. Osta Paul diamankan sebelah A7. Bisa nih satu match lagi, donate aja oke okay. Abis ini langsung main, sumpah. Voucher from Lancelot. Bisa nih Caesar sama Yan, oke okay. Lu berdua satu match dulu aja, oke okay.
Nanti kalau nyalanya cepat, gue lanjut live guys. Sumpah. Ya tempe sekusi ya, tempe soblet dibuka dong song linknya. Dana bisa, bisa Wan. Lu chat gue, gua di WA aja, oke. Masih bisa nih guys, match lagi sumpah. Semangat Bang Di, halo Marcel. Chat lewat mana, WA, WA. Itu ada link di bio gua. Itu ada link kan di bio gua. Lu klik, nah lu ini apa namanya, gabung ke grup. Nah di situ grupnya gua yang admin guys. Nah lu chat adminnya, itu gua guys, oke. Oke, Siro ultimate-nya kalian ada depan, kita lihat seorang Siro ditumpangkan dari seorang slot. Karirnya prihit, Carson Fredrin ditumpang pula Fredrin tersat don. Nun masih bisa selamat rupanya. Mau enggak lu Caesar sama Yan? Masih bisa nih smash lagi. Soalnya mau mati listrik, guys. Seorang Gets dari depan. Match 50 kah? Masih ada slot, masih ada. Oke. Okay. Gas aja gua satu game lagi nih. Gua satu game lagi guys. Lihat one yang dari top lane monster kill diamankan. Ada TP sampai dibuka. Ada Winnow Prancer dibuka dari seorang Link-nya. Kok ada seorang one tersat dan dari seorang Angela rupanya. Harus mempergerakkan Prisbird karena seorang Angela. Satu buah pokingan Jet Kundo. Dua upgrade belum digunakan namun sprint digunakan dari seorang Angelanya. Ada execution dikombo dengan siapa ini? Oh. Masih bisa selamat rupanya dari teman-teman. Blue team Angela 2 upgrade dan seorang Prisbar konek seorang Kari langsung hilang pula karinya nampaknya ya guys ya. Angela, Link dan juga Baron, apa yang harus kamu lakukan? Bisakah untuk mendefend best turret-nya? Kita lihat minion dari teman-teman red team sudah mulai masuk. Ada Mystic Pill dari seorang Jaul ke arah depan. Geng tidak diamankan. Wardak well, namun Fredrin melakukan inisiasi ke depan. Namun kita lihat, Fredrin tas recall ya guys ya. Duel Dragon from Chou. Kali ini Chou yang sekarat masih bisa survive rupanya. Dikejar seorang Link-nya. Masukkan Angel up. Tersatun pula Prince berdiri di tangan seorang. Siapa ini guys? Bahasa Inggris ini kliniknya guys. Dari depan killing speed juga diamankan dari seorang Sapir. Link nampaknya dikejar dari seorang Wanwan. Angela yang bertanya-tanya pecah di arah depan, di arah belakang maksudnya. Angela ditumbangkan. Linknya berhasil recall bersama dengan Bande mencoba untuk mendefend. Udah ini masih enggak? Masih guys. Smash lagi tapi. Oke, terkena pokingan dari seorang Bande. 15.000 dari Ian, pesan 3 orang. Boleh, 3 orang. Full, enggak ada slot, ada slot. Ya, Peso Blade dibuka Link, for defensive nampaknya. Oke, dari member-member dari Blue Team coba untuk mendefend rupanya. Oke, Ian 3 slot Ian. OTW counter, oke. Lari ya ke counter, oke. Ntar ketinggalan pesawat, guys. Ini sih one snowball banget sih, guys. Tadi udah double kill, triple kill, makanya ini guys, apa namanya, cepat kali ini ya. Kajarnya ini sih, oleng gitu loh. Halo, Boncel.
Oke, satu buah konsil dibuka dan Sorok Chow-nya The Way of Dragon Montek from Choker Song League-nya. Mega kill diamankan oleh Sapir kali ini. Oh, minion dari teman-teman Blue Team sudah mulai up kembali. Satu buah Mystic Pier kan Sorok Kari masih mempunyai Purify nampaknya yang jelas. Langsung ditumpahkan dari Sorok A7. Kali ini baru Dark Well karena depan Kuma Bodak sikat. Korek Sorok Kari namun karinya ditumpahkan dari Sorok Jaul. All Star from Jaul nampaknya. Bane poking lagi kembali and ditumbangkan double game from Jaul. Lihat base-nya wave out. Ikut laut dana nomornya yang mana bang? Lu chat gua cok. Jangan chat di grup. Lah kocak banget anjay. Victory. Lu chat gua. Chat gua, lu chat aja. Lu kan ini, lu Iwan ya? Yang Iwan ya? Iya kan ya? Iya nomor lu yang mana? Yang admin astaga. Gua admin di situ cok. Gua doang yang admin, chat adminnya guys. Tapi cuma punya 11 koin, gak bisa guys, sorry ya. Your team is banning. Oke, kita masuk ke dalam match yang terakhir. The falling stars brought us here. Your team is banning. Come on, Dexter. It's our showtime. Your team is banning. Ya, Claude di ban. Bah, iya, cok. Claude god. yang lain. Run deep. Pakai hero lain lah, oke. Okay. Always on the way. Your team is banning. Matilda di ban dari red team. Kemudian dari seorang Seven, apakah yang akan di ban? Sir, what's your command? Your team is banning. Hayabusa, Sanjo. Your team is picking. Wipe out all the injustice picking. In the world. To my power. Abangnya caster juga bang, bukan guys. Gua poke cow, public poke guys. The Dragonborn is back. Your team is picking. Oke dari seorang Zilong di pick. Nampai dari red team. More than a weapon. Julian dari seorang Seven ya guys ya, Julian kan. They call me a hero because I saved my picking. Nation from falling apart. Thorns remain. Your team should petals is fall. Let's make the whole world your green and banning. Lively. Everything engulfed in your flames. Team is banning. Time to take the field. Your team is banning. Oke, Palir. Yang di apa tuh? Di ban rupanya. The southern seas are my domain.
Makan, guys. Dari seorang anomali, apakah yang akan di pick? Apakah Gord? Lu ASMR bang, emang iya? There's no time to chit chat. Your team is picking. Emang iya? Lu ASMR guys. Okay, Beatrix dan seorang super kal nampaknya. When the body suffers, your spirit. Benedetta dari seorang jauh ya guys. Dan lost feeling Roddy last pick dari blue team. Okay, lah dia line up dari kedua tim. Dari blue team ada Chow, ada Sansin, ada Julian, Benedetta dan juga Beatrix. Kemudian dari red team ada Kufra, Zilong, Lancelot, Gord dan juga Brody. Siapakah yang akan menang? Kita nonton aja guys, pemenangnya siapa, oke? Pegang mana bang? Gua pegang ini sih guys. Pegang yang atas sih guys. Soalnya Seven pakai Julian guys. Julian Seven nih sumpah good banget cok. Harusnya tadi ban Julian cok kalian. Lama kali loading ya. Welcome to Mobile Legends. Oke, kita masuk ke dalam match-nya. Di mana? Di sini kita lihat jungler ada seorang Isarcin ya, guys ya. Jungler dari blue team Z. Kemudian kita lihat dari jungler red team ada Bas-Bas menggunakan Lancelot rupanya. Ada satu buat Iron Revenge tadi ke arah depan namun tidak connect ke arah seorang Juliannya. Oke, dari top lane sebuah pokingan dari seorang Zilong ke arah seorang Jaul. Terpaksa harus dipukul mundur Jaulnya rupanya. Oke, ada sebuah pokingan Lancelot ke depan karena Julian yang rupanya Bondosnya connect, ini Sansin. Dia kembali sama Julian, dikejar rupanya Sansinnya. Apakah bisa mundur? Oke, masih bisa mundur rupanya. Namun tersebut diamankan dari seorang Chow ya guys ya. Ada sebuah mystic gun dari seorang Gordnya ke depan. Poking ke arah seorang Beatrix tadi. Oke, satu budget Kundo from Lins. Dari seorang Sanshin sudah mulai farming kembali ke arah purple buff-nya. Biar top lane. Setengah darah seorang Zilong hilang nampaknya setengah darahnya. Namun Tensoker dibuka dari seorang Sanshin. Kali ini N, Zilong, terkena Pokemon Benedetta. Mulai dari kemana? Satu buah Shadow Slash. Benar sama dengan Petrify. Ditumbangkan pula Zilongnya.
Ya last match di iya cok, last match. Mau pemadaman listrik lagi, mau mati lampu cok. Defense. Besok jumper. Ntar kalau nyalanya cepat kita lanjut lagi guys. Saat tubuh elektropannya belum dibuka dan bergerak seperti ini. Tanya aman pick up seorang courtier belakang. Pergerakan seorang Seven. Pick up seorang Zilong. Benedetta juga ditumbangkan rupanya. Namun Kupra kali ini sekarat mencoba untuk kabur. Masih bisa mundur rupanya dari seorang Kupra. Habis ini lanjut. Kagak. Bisa nih. Ini kan mau mati listrik jam 10. Jam 10 mau mati listrik guys. Jam 10 WIB, oke. Nah, nanti kalau nyalanya cepat, gua live lagi. Tapi kalau misalkan nyalanya apa namanya lama, ya udah gua lanjut besok aja. Ada Mountain Soccer dibuka dari seorang Isan Chin ya. Rendensnya kok ada seorang Beatrix. Beatrix tengah bookingan, masih punya flicker rupanya. Kata persekusi dikeluarkan dari seorang Bas-Bas. Kali ini dari seorang Super Carl, masih bisa survive rupanya. Iya guys ya. Oke deh, oke, real-real ganteng. Lu gak mau nambahin slot kah? Match berapa ini? Match 5. Sementara itu Seven terkena ada seorang Brody. Kali ini Seven, oke, miss combo rupanya. Tahun dapat memorinya konek orang Seven. Namun kita lihat Seven masih bisa survive. Iya guys ya. Ada satu pergerakan Benedetta, namun kita lihat Brody juga bergerak. Harry Ben, aku merasa bersiap. Brody, satu buah anak panah di Sunshine Corner kosong Brody ditumbangkan. Alex itu pernah Brody buka Benedetta, namun kita lihat dari seorang Jet Kuno, dari seorang Lancelot. Pokoknya kalau seorang Chow. Ada BK seorang Beatrix, Lancelot Bas-Bas, masuk punya Tondros, namun ditumbangkan dari seorang Isansin kita lihat. Oh, oh, Seven, pokoknya kalau seorang Kupra, masih punya Flicker Kupranya. Ada Mystic Gun dari seorang Godnya. Membackup Kufra tadi, namun Turtle yang kedua berhasil diamankan dari seorang Zer Isansin. Oke, Jet Kundo mau take from Lee. Sekarang seorang Gordnya. Ada BK pada seorang Seven. Terpikap pula Gord dari seorang Sevennya. Dan kulit Bennett from Super Carl. Tyrant Repens, Tyrant Race. Kone karena seorang Super Carl-nya. Super Carl, Brody. Tone dapat memori dari seorang Ian-nya. Mempikap seorang Super Carl. Namun kita lihat Kupra. Terkena pokingan. Pikir ke depan Sevennya. Lagi Brody karena seorang Seven. Kering speed diamankan Brody. Outplay from Seven. Double kill diamankan dari seorang Seven. Oke, dari seorang N-nya. Sudah mulai bergerak. Mengincar ke seorang Seven nampaknya. Udah gue bilang cowok, Julian Seven tuh ajaib anjir. Oke, Benedetta terkena sungkit dari seorang Zilong. Coba untuk kabur dengan Shadow Slash-nya. Masih bisa untuk kabur nampaknya Benedetta. Cimeti bukan seorang Zilong. Ternyata pokingan dari seorang Julian nampaknya. Ada pergerakan. Dan Mountain Shocker dibuka dari seorang Disansi. Kata seorang Lancelot. Lancelot bukan Tondrol. Terus persekusen dibuka. Namun kita lihat Lancelot. Masih bisa selamat kah? Masih bisa selamat nampaknya Lancelot.
sebuah konsil ini bukan Lynch-nya. Zilong menjadi target locking kah? Oke, akan jadi gengking dari seorang Zilong N di sini. Zilong ultimate dibuka, kali ini dari seorang Saber mencoba untuk kabur dengan skill 2 nya. Kita lihat Zilong, One Flash Mutilation, ada backup seorang Chou, 2 Up Dragon, ada Mystic Gun, dan seorang Gord nya. Kali ini Saber, unstoppable diamankan, Zilong pun terpick off. Outplay from Saber lagi dan lagi rupanya. Lagi tempat yang gue dibuka, Bandit akan langsung bus-busnya. Bus-bus masih bisa punya Spoucher untuk mundur karena belakang nampaknya. Renner rapati prom Supercal. Kali ini beli Supercal. Supercal pokelan slot ditumbangkan pula Supercal dari seorang Bas-Bas. Oke. Di hadapan Vendetta, melakukan cutting terhadap minion dan juga Gord nampaknya. Dan slot kali ini coba ke belakang. Dari belakang lihat Seven terkena pokingan Zilong. One last hit, tershutdown pula Seven dari seorang N-nya. Alek depannya belum dibuka, pokoknya karena seorang CN-nya N kali ini karena suaranya dengan Vendetta. Namun Brody is coming bersama dengan Kupra. Isansi terjebak, ada Mystic Gun dari seorang Gord-nya. Namun tidak connect siapa-siapa rupanya. Mystic Gun Kamehameha miss from Anomaly ya guys ya. Oke, kita lihat The Way of Dragon-nya connect. Kali ini Kupra yang terpick off rupanya. Oh, namun Beatrix terkadang berkesan Zilong. Zilong kali ini dapat sebuah point kill. Tapi kita lihat, oke, ditumpahan pula Zilong-nya Brody karena depan terlalu jauh. One last hit. Masih bisa untuk mundur Brody-nya. Dua member red team langsung hilang dari war tersebut. Anomaly, poking ke depan. Karena seorang Lynch-nya, Lynch kali ini masih santai saya nampaknya. Tadi itu Seven mengintai pergerakan seorang Anomaly. Di arah bos, kita lihat Seven langsung hadir. Poin ke seorang Anomaly, Anomaly langsung hilang. Ditumbangkan dari seorang Seven. Demion Ten Soccer. Kali ini Lancelot terkena poking dari seorang Lynch. Oh, Petripa digunakan Vendetta. Satu buat Shadow Slash mempick up seorang Brody di arah bottom lane. Tyrant Repens, sekarang seorang Seven, ada Tyrant Nest dibuka. Namun Seven kali ini terkenalin, ditumbangkan pula Seven. Ada seorang N. Setelah itu, Isansin berhasil mendapatkan Lord-nya nampaknya. Mega kill didapatkan dari seorang Z-nya. Tyrant Repens, mungkin karena seorang Lynch. Bola stun ball dari seorang Anomaly, tapi tidak konekar siapa-siapa, kita lihat. Simbol untuk mundur dari seorang One-nya. Ada Mountain Soccer dari seorang Isansi. Oke, kita lihat satu buah outer turret didapatkan dari teman-teman blue team di area mid lane. Bas-Bas menjadi target locking dari seorang Isansin. Berhasil menggunakan, namun kita lihat dari seorang masih punya Poucher. Rampaknya masih bisa selamat Bas-Basnya. Namun Kupra di area depan Brody masih ada Wind of Nature. Langsung kita pernah Brody-nya. Tapi kita lihat Isansin tershutdown dari seorang Brody. Zilong menang ultimate untuk kabur. Satu buah elektropon yang blokar depan. Karena di Zilong-nya. Zilong kali one last hit ditumpahkan dari seorang Vendetta. Namun Vendetta juga ditumpahkan dari seorang Lancelot. Dua yang berdekat from Lynch. Ada Mystic Gun dari seorang Gord-nya. Membackup seorang Lancelot. Masih bisa selamat dari seorang Lancelot Bas-Bas. Iya guys ya.
Patrick masih punya flicker karena belakang. Di box karena Cupra. Ada mountain chopper dibuka. Tyrant Rensia connect karena dua orang. Namun kita lihat Patricknya prehit karena seorang Cupra. Patricknya sekarat. Ada pengalaman selalu ditumpang oleh Patrick nampaknya. Satu buah Tonros. Tapi kita lihat basic attack dari seorang Brody miss. Oke, terkena poking dan Brody-nya ditumpangkan dari seorang Julian Seven. Masih ingin lebih pula Zilong-nya. Namun Zilong langsung hilang. Langsung ditumbangkan juga dari seorang Sunsin. Kal marah-marah di lock mulu padahal gak pakai Cloudy. Tyrant Repens, namun miss. Di sisi lain dari seorang Zerd mempick up seorang Gord, kita lihat. Wan kali ini terkena basic attack pasif dari seorang Zed-nya. The Mountain Choker dibuka from Zed. Karena seorang Bas-Bas ketahuan posisinya. Satu botol terus dibuka, namun kita lihat Bas-Bas masih punya puncture untuk mundur rupanya. Oke, ada sebuah Shadow Slash dari seorang Benedetta berhasil menyelamatkan dirinya dari pokingan Tyrant Repens dari seorang Cupra. Di sisi lain, Seven again and again mempick up seorang Zilong, kita lihat. Oke, Bas-Bas hadir bersama dengan Owan-nya Tyrant Repens, namun kita lihat Lord-nya diamankan dari seorang Cupra. Tentu Petam Execution di sana masih punya Wind of Nature. Namun kita lihat langsung ditumpangkan dari seorang Seven. Oke, Brody-nya prehit. Tentu wajit Kundo dari seorang Chou. Namun tidak konekkan siapa-siapa. Melakukan flanking dari seorang Super Carl karena seorang Gord. Kita lihat. Oke, Brody. Tyrant Repens Cupra, namun miss, kita lihat. Lord-nya sudah mulai berjalan. Bisakah di-depend dari teman-teman Blue Team? Bisa di-depend final. Oke. Ada defense, tidak connect. Ada satu Mystic Gun tadi, namun tidak connect karena siapa-siapa Mystic Gun ya. Lihat tiara bottom lane-nya. Oh, Unfinished Pleasure. Zilo mempick up seorang Sunsin. Terculik di arah bottom lane. Oke, sementara itu ada seorang Seven. Sekarang poking antara Rensia connect karena dua orang. Ada Mystic Gun dibuka dari seorang Gord-nya mempick up seorang Seven. Ada topan yang belum dibuka Bandit, namun kita Cupra. Apakah ditumbangkan? Brody sekarat. Cupra one last hit. Apakah ditumbangkan? Ditumbangkan dari seorang Patrick. Patrick masih punya flicker. Super Carl masih bisa untuk mundur. Dan Rainer Rafati from Super Carl. Oke, okay, depan dari seorang N-nya masih bisa untuk mundur. Di sisi lain Brody-nya terpick up juga dari seorang Jaul, kita lihat. Zero mempick up seorang Bendetta Jaul di arah top lane ya guys ya. Zero, Zero, Zero yang N ini guys. Gacor juga sih long ya. Oh, Lancelot terus digunakan, Petrus Ekusen digunakan, masih bisa kekabur. Rapok yang disansin, sakit banget damage-nya. Rainer Rafati, namun masih miss dari seorang Super Carl. Tyrant Repens, kalau karena Nissan Sin. Ada Tyrant Rest juga dibuka, namun ada Wind of Nature dari seorang Nissan Sin-nya. Kali ini Nissan Sin masih bisa melamankan diri nampaknya. Namun N is coming, Zilong N is coming rupanya. Satu bola itu pada Bro dibuka, karena seorang Gord-nya. Gord kali ini seorang Pokemon Bendetta, Shadow Slash digunakan. Gord kali ini mencoba untuk kabur, masih punya slow effect. Dan seorang Gord-nya flicker digunakan, Bendetta terjebak. Tapi kita lihat di depan, Zilong terpikap dari seorang Instant Sin. Satu bola Shadow Slash membuat Bendetta sekarat, namun terkena Pokemon Cupra. Petripa digunakan dari seorang Jaul-nya. Di depan lihat war terjadi nampaknya. Instant Sin masih punya Mortality. Tone Apatnya Memory, Mortality dari seorang Instant Sin-nya pecah. Terry Pace Montek dari seorang Cupra-nya.
Kita lihat ada pulit cahaya seorang Bitri. Kupra masih bisa survive rupanya. Namun di sini kita lihat Kara Lord. Oke, sementara itu dari seorang Bas-Bas. Oke, lambat nampaknya pergerakan dari seorang Bas-Bas ke arah Lord Jeresia sehingga pre-Lord untuk Blue Team kita lihat. Serang diri ultimate dari seorang N-nya dibuka rupanya. Lihat Lord Tiara mid lane sudah mulai masuk nampaknya. Ada Brody dan juga Kupra sudah mulai mendefense satu botan repense. Namun kita lihat satu botan middle turret didapatkan nampaknya dari teman-teman blue team. Oh, konsili buat sang Kupra cuma melakukan inisiasi ke depan. Belum ada inisiasi war dari seorang Cho ya guys ya. Oke, namun Lancelot di cutting pergerakannya dari seorang Zed. Satu botan defense Charles Kupra ke arah depan, ke arah mana dia? Oke, masih bisa untuk selamat nampaknya Lancelotnya. Masih bisa di backup dari seorang Wan. Shadow defense. Ada satu buah Shadow Slash. Kita lihat cowoknya terjebak seorang diri. Licker digunakan cowok, satu buah konsil dibuka dari seorang Kufra. Oke, dapat posisi nampaknya Kufranya. Ada Mountain Soccer dari seorang Isan Sinnya. Mukul mundur pergerakan dari teman-teman Red Team kembali. Di arah top lane dari seorang Lancelot sekarat. Kena poking dari seorang Isan Sin. Isan Sin ada Wind of Nature, namun Isan Sin langsung hilang. Satu buah tone dapat memori dari seorang Brody. Mempikup seorang Isan Sin Z nampaknya. Oh, ini bencana. Nggak ada jungler dari teman-teman Blue Team. Setelah itu Bendeta dikejar dari seorang Kufra dan juga Lancelot. Tidak Gate Kundo, The Way of Dragon, karena seorang Lancelot. Ya, one last hit Lancelot. Bisakah selamat? Masih bisa survive rampai Lancelot. Namun Tyran Rage-nya konek dari seorang Beatrix. Beatrix ditumbangkan dari seorang Zilong. Kali ini Seven. Apakah menjadi korban selanjutnya? Seven. Masih ada Winter Truncheon, rupanya Seven. Oke, Seven. Ditumbangkan Seven-nya. Tapi yang depan lihat Jaul meng-cutting minion rupanya. Iya guys ya, macro play sangat mahal dari seorang Jaul. Oke, tinggal salah satu minion dari teman-teman Red Team. So, oke, Jet Kundo, karena minion. Namun kita lihat Zido F Dragon-nya connect. Kali ini ada Mountain Soccer dibuka. Zilong masih bisa selamat kah? Terkena stun Zilongnya, terkena lambada dari seorang Isan Sin. Kenapa poking di depan ditumbangkan Isan Sin-nya dari seorang Zilong. N ya guys ya. Zilong N. Lagi dan lagi. GC guys. Lama amat ganteng, aman aja. Oke, lihat Lordnya sudah mulai dicolek-colek dari teman-teman Red Team. Halo Aron. Dari mana aja Aron? Lama kali enggak mampir di gua. Kita lihat ultimate dari seorang Zilong. Konek langsung Julian-nya. Immortality yang pecah. Namun Julian one last hit ditemukan dari seorang Slot. Dan Slot-nya sekarat. Satu botan terus digunakan. Ada Mountain Shock dari seorang Isan Sin. Dari seorang Jaul-nya mencoba meng-cutting. Pergerakan dari seorang Lancelot. Apakah Lancelot ditumbangkan? Shadow Slash. Shadow Slash kembali. Kita lihat. Sakit banget terus dari seorang Lancelot. Ini Jaul buying time sih. Mantap buying time dari seorang Jaul. Sehingga teman-temannya bisa mendefend Lord. Kita lihat. Oke, Isan Sin terkena alin di depan. Immortality-nya pecah Isan Sin. Ada Winter Truncheon. Tapi kita lihat dari seorang Z-nya. Diterpikap dari seorang Brody. Tersisa Beatrix dan juga Cho.
Tyrant Revenge. Sekarang sama Beatrix-nya. Langsung Tyrant Rage. Beatrix pun ditumbangkan rupanya. Di depan ada seorang Silong. Oke, ada Winter Trancheon. Kali ini Saber mencoba untuk meloloskan diri. Masih untuk kabur. Nggak bisa selamat nampaknya. Di end saja. Epic comeback is real ya guys ya. Victory! Uhuy, yoi. Epic comeback guys. Yaudah, thank you. Gue pamit dulu guys ya. Oke. Makasih Lins, makasih Seven, makasih Jaul, makasih Supercal, makasih Zed, makasih Bus-Bus, makasih Yan, Genteng, makasih Wan, makasih Anomali, makasih Siro. Gege enggak gua, gege gacor. Yaudah gua pamit dulu ya guys ya, oke ini mau mati listrik guys di gua. Nanti kalau nyalanya cepat kita lanjut lagi guys, gua lanjut lagi jam... Kalau misalkan listriknya cepat nyala guys, tapi kalau lama nyalanya lanjut besok aja lah. Oke. Okay. Gege gacor. Oke, okay, thank you ya. Ya udah gua pamit ya guys. See you next live. Bye bye guys. Love you. Semoga kalian win streak di rank. Amin guys.